wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita sambung beberapa ayat daripada surah Al-Ikhlas ataupun surah Tauhid. Ya, wajib kita beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat yang kedua yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadalah Tuhan yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat yang harap. Allahu samad ay alladhi yusmaru ilayhi fil hajj. Aw yuqsid wa wal maqsudu fi jami'il hajj. Li'annahu qadiru ala tahqiqiha. Wal ma'na huwa Allahu alladhi yuqsidu ilayhi kulli makhluq la yastaghna 'anhu ahad wa huwa al-ghaniyyu 'anhu. وهذا الاقرار باعتقاد المشركين العرب وامثالهم من وجود الوصارف والشفعاء. Bila kita tengok dalam huraian daripada ayat Allahu samad, yaitu Allah tempat berharap, Allah tempat bergantung dan memohon hajat keperluan. Dialah tempat harapan bagi setiap makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah sahaja yang maha berkuasa untuk memenuhinya segala hajat-hajatnya. Karena Allah lah tempat mengadu bagi setiap makhluk. Tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan Allah, dan dia tidak pula mengeluhkan mereka. Ini menyangkut keyakinan orang-orang musyrikin Arab dan adain tentang kewujudan perantaraan atau orang-orang tengah dan para pemberi syafaat dan hubungan antara khalif dan makhluk. Jadi Allah Samad yaitu makhluk sangat berhajat kepada Allah. Memang manusia ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi segala hajat-hajat mereka. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tak berhajat pun dengan kita. Dia nak dapur dengan kita. Apa yang kita boleh tunjuk? Sebab apa? Sebab Allah yang Allah ini dengan Khalik yang cipta kita dan sekali alam. Jadi nak apa lagi? Kalau dia berhajat lagi kepada kita, di situ maksudnya ada kelemahan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini sifatmu mustahil. Jadi disebutkan ayat ini Allah SWT manusia memang berhajat kepada Allah. Cuma dia tak nampak, cuma dia lalak. Sebab yang menentukan apa yang berlaku kepada diri manusia itu, khususnya makhluk ini, hanya Allah. Tapi dia tidak sedar siapa dia. Manusia ni siapa, kita ni siapa. Kita ni adalah makhluk. Bila makhluk, Allah SWT, kita sangat berhajat kepada Allah. Karena Allah yang menentukan.
Dan bila kita berhajat kepada Allah Ta'ala ni, kita tak ada guna perantaraan wasari. Tak ada guna orang tengok. Bila nak sesuatu, nak minta dengan Allah ni, pakal itu pakal. Tolong tulang kau beritahu kepada Allah. Tak ada, kita boleh direct dengan Allah Ta'ala. Allah besar. Sebab tu dalam Islam, bila kita ada hajat-hajat yang besar, ada masalah-masalah yang besar untuk disesat, maka merunah dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kerana diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajar oleh Rasulullah. Hadis ya, kita pernah dengar, biasa pernah dengar. Hadis yang menyebut, yaitu Nabi memberi nasihat terbesar kepada Ibnu Abbas. Ya ulam, wahai kata budak, ya budak lah, tapi panggilan kepada bahasa manja kepada budak-budak. Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak berhubung, nak sesuatu, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Wa iza sa'alta fasta'in billah. Bila nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Bila ada sesuatu, berhubunglah dengan Allah. Bila minta tolong, minta tolong dengan Allah. Jadi disebut dalam hadis, Nabi suruh kita ni, bila ada sesuatu hajat, minta dengan Allah, mohon dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Kenapa? Bila kita ni minta tolong dengan Allah, kalau Allah Ta'ala kata dia nak beri, tak ada siapa yang beriman. Sama dengan daripada hari itu menyebut bahawa mahfum daripada hari itu, Nabi kata, kalau lah berhimpun, lawit tamat alami yang fa'auka, alami yang fa'auka illa bisya'in qadbat abahullah. Kalau orang lama sekumpulan manusia yang ramah nak tolong, nak beri manfaat kepada kamu, tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun mereka apa yang Allah Ta'ala izinkan, mereka yang apa Allah Ta'ala tak boleh. Manusia tak boleh tolong kita kalau Allah Ta'ala tak tolong kita. Cuma orang tengok manusia tolong, dia tu nampak pada advising dia. Jadi kadang-kadang kita ni lebih nampak orang tu memang orang tu beri, tapi di sebalik tu siapa yang teruk hati dia nak beri. Kalau bila kita duduk sini, barulah kita rasa letak sikit. Kalau kita duduk di orang, memang nak marah, memang nak marah. Jadi Allah Subhanahu, Allah Subhanahu, bahkan apa ni disebut bahawa wallahu alladhi yusidu ilayhi kulli makhluq. Manusia ni disebut bahawa mereka berhajat kepada Allah Ta'ala. Tempat pergantungan, tempat mengadu. Tak ada seorang pun yang tidak memerlukan Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada. Walaupun seorang, tak ada manusia yang tidak memerlukan Allah Ta'ala. Tak berhajat kepada Allah. Tak ada. Tak ada. Mereka, dia
tergelincir ataupun Allah Ta'ala cabut hidayah yang baru ada kecengal. Bila masuk sifat-sifat hati yang gerak sangat takabur, sebab itu Allah Ta'ala sangat murka orang yang sifat hati sifat takabur. Bila disifat lama-lama sangat, akhirnya akan membinasa keinginan. Dirasa dia ini besar sangat. Siapa man manusia ini, siapa nanya tak layak pun nak ambil sifat ini. Sebab dia lebih Allah, Allah Akbar. Ya kita berulah-ulah sama bagai menjadi hukum dalam solat kita. Baik semayang waktu, baik semayang solat, mayang-mayang takbir Allahu Akbar jadi hukum dalam solat. Kenapa jadi hukum? Nak mengingatkan kepada kita jangan sadiri yang lebih hanya Allah, yang lebih hanya Allah. Jadi bila mari ada di kita rasa lebih, jangan ingat tiga sampul. Baik orang adil ke, baik orang berpangkat ke, baik apa sekalipun, itu hanya ujian. Ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak tengok setara mana boleh jaga sifat agak, sifat sombong boleh ke tak. Kerana sifat sombong ni lah menghilangkan dalam hati seseorang itu berhajat kepada Allah. Dia masuk dia segala-galanya. Contoh-contoh dah ada kisah-kisah yang terdahulu, padahal dia tak tukar bersatu pun. Tapi bila Tuhan minta lebih sedikit, maka dia rasa dia boleh, dia boleh buat segala-galanya. Padahal Allah Ta'ala sebut Allahus Samad. Ikutlah besar sebelah mana pakat, kalau tak ada pakat, kalau tak apa, semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Contoh, contohnya orang yang sombong, bila Allah Ta'ala berkata sedikit, dia disebut masyhur Fir'aun. Fir'aun Gabriel, ya Fir'aun merasa dia lebih sebenarnya, sehingga dia merasa dia Tuhan. Antaranya ialah Tuhan beri sedikit ke dia, tak sakit, tak remeh. Salah satu dia tak remeh. Orang lain remeh, dia tak, dia sakit pada dia. Dia rasa lebih kan? Rasa lebih sombong. Dia rasa diri dia perlu. Kalau tak sama dengan orang lain, orang lain sakit, remeh, kan? Pengibat dia semua hidup kan? Dia tak segar semua, sihat semua, nyakit juga segar semua, nyakit hati, nyakit fizikal, nyakit hati. Orang yang berasa dia tidak diruti oleh Allah Ta'ala, dia berasa kau tak berapa-apa, bahkan melalaikan dia dengan Allah, melalaikan dia dengan Allah. Sebab apa? Kau sekarang ini sihat macam tak sebab demo, demo hati apa macam ngokos. Nikmat kesihatan dia seolah-olahnya macam dia, macam dia. Padahal di sebalik nikmat yang Allah Ta'ala beri itu, kena kita kena ingat ada nikmat, ada apa ni, keistimewaan pemberian daripada Allah Ta'ala itu menjadi satu ujian, satu ujian. Jika sekiranya nikmat yang Allah Ta'ala beri itu mendekatkan diri kita dengan Allah, tak jauh kita dengan Allah. Contohnya kita susah, susah rajin kita beribadah, masa susah rajin kita ke masjid, susah. Lalu Allah Ta'ala beri kita jadi kaya, kaya.
Tak payah kau nak jadi kaya kalau Tuhan izin. Payah kau nak jadi kaya. Ha. Kita nak kaya kita memang payah lah. Kita tanya orang kaya-kaya. Biasa kaya lah. Biasa kaya lah. Kita kaya satu. Ha. Kan ada orang tumpik-tumpik kaya lah. Tak ada. Orang yang ambil kaya dia. Dah kaya dia tentu kaya dia. Tak kaya juga. Kaya itu dia lagi. Asal kita nak kaya satu. Jadi kaya lagi dia. Siapa yang beri kekayaan? Allah. Allah SWT. Nah, jadi kalau Allah Taala beri nikmat sihat, nikmat kayu, nikmat pangkat dan sebagainya, ingat segala nikmat itu dia semakin dekat dengan Allah Taala. Kalau semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin sombong, semakin sombong, semakin sombong, itu penyakit, penyakit hati. Dia kalau dia biarkan, dia akan binasa itu. Dia akan lupa Allah. Dia akan lupa siapa yang beri kepada dia nikmat. Maka disebut istilah istidraj. Pemberian yang Allah Taala beri, kalau semakin lala dia dengan Allah, semakin jauh dia dengan Allah, itu satu pemberian. Walaupun kita tengok baik, comel pada kita, tapi dalam bentuk istidraj, dalam bentuk kemurkaan Allah Taala. Tuhan nak malu kita. Kita berasa tengok aku sihat. Walaupun aku ni bukan kaki sejik, tapi aku sihat. Sihat model. Jangan kata sihat itu dengan saya. Sihat itu sepatutnya semakin bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kaya itu sepatutnya semakin bersyukur dengan Allah Ta'ala. Bila dapat pangkat yang ini, semakin bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya itu. Tapi kalau semakin sombong, itu satu pemberian walaupun kita rasa nikmat. Tapi kalau jauh kita dengan Allah, lala kita dengan Allah, itu dalam bentuk kemurkaan Allah. Bentuk kemurkaan Allah. Jadi, kalau kaya itu mengubah diri dia, tidak lala dia dengan Allah Ta'ala, takut kaya. Tidak kaya, ada masalah. Ini kebanyakan. Bila sibuk, lebih sedikit. Kerja gawat kerja SP tak ada masa nak bagi sikit surah. Amu kerja kerja yang kami itu 8,000, 10,000 tak ada masa nak bagi sikit surah ni. Tak ada masa. Amu sibuk. Sibuk. Dia mau jadi gawat kerja gaji 10,000, 20,000 pasti surah tak boleh berpisah. Tak ada alasan. Amu sibuk. Awak kapok jauh lagi aku. Amo letih, mereka pernah hijau. Jadi pernah. Awak hijau, awak hijau. Awak hijau kapok, dapat kapok. Awak hijau gaji sok-sok. Tapi dia di Maikom beli. Dia di Maju sana pun, Maju sini beli. Masjid tepi rumah tak sapa. Ini masalah. Masalah. Nak ayah. Dalam ayat yang menyebut Allah Ustama, kita lalu tak sorgai pun yang terlepas daripada berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu bila Tuhan tarik, ada juga Tuhan tarik nikmat, ada Tuhan saya. Kau ada belok yang kaya tu. Ada belok kaya yang kau berat ni. Tuhan apa tarik? Kerb, bankrupt, kau barulah kenal balik Allah. Barulah kabar dia satu. Ada di sini. Ini suku juga kita orang itu tanam, tanam sawit mahal baru masih bobit, sedap dengan kecil, sedap sawit-sawit dengan kecil, orang ada dengan kecil berapa waktu sawit si bobit setan, sedap dengan berapa yang kalau dia patah dia mentah. Mampuk dah kalau depan. Kali keluar, tak apa kan lima-lima. Kali keluar. Cuma sikit. Tak ada lah kata bila sawi mahal ni aku hormat dengan masjid.
berkat Allah, rajin jaga solat. Setara itu berbanyak, walaupun selalu ada ribu-ribu pun. Ingat ke selalu ada ribu. Korkak, korkak ni wakna ibadah. Mosdak kecil. Ini masalah. Patuhan yang lebih aku kita. Kalau kita lebih kan, jadi kau jauh. Pistar ku sikit pun, penang. Penang. Jadi patuh kita ni, tak setengah kaya, biasanya gitu. Kalau kaya pun, wakna beri. Kaya yang menyebabkan jauh kita dengan Allah, tak makna hidup. Sebab Allah besar. Kita ni berhajat kepada Allah. Sangat berhajat. Kalau dengan sebab sedikit nikmat Tuhan beri itu. Macam kita yang lebih, macam kita dan segala-galanya. Bahaya penyakit ini yang dipanggil salini. Atau kita panggil dalam bahasa yang biasa kita sebut takabur. Sebab Tuhan marah sifat ini ada pada kita. Sebab tak layak nak ada sifat. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Allahu Akbar. Al-Mutakabbir. Dia je. Nasabahlah. Sebab dia tidak berhajat kepada makhluk. Dia berhajat dengan makhluk. Dia berhajat kepada dia. Tiba-tiba kita tak ada kata satu. Dan sangat berhajat dengan Allah Ta'ala. Dah ada sifat ini. Tak layaklah kita. Tuhan marah. Sifat sadiri, sifat sombong. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau nak agah sehingga dia. Nak agah nanti juga gabung. Tak tahu. Jadi tak payah juga ayat ini dalam. Disebut bahawa Allah selamat. Bahawa Allah yang menjadi harapan, hajat, keperluan manusia. Karena Allah Ta'ala itu yang berkuasa untuk memenuhi segala hajat-hajat. Yani hajat-hajat makhluk. Hajat-hajat manusia. Jadi, dari sila kalau tidak bila ada hajat-hajat, maka kita ini salah hajat. Sunat semaya hajat. Gitu. Sunat semaya hajat. Minta banyak tinggi gitu. Kau suruh orang ini cistinya. Tahu kan? Tak suruh orang boleh suruhlah ke mana, suruh pakat-pakat mito. Dia hajat ni dia ada hajat yang berbentuk umum semua orang. Ada hajat ni lebih kepada sesuatu yang pribadi. Jadi kalau hajat pribadi ni kita dengan Tuhan tu bagaimana. Kalau hajat yang melibatkan bala bencana ni semua orang tu comel lah. Buat ramai-ramai. Kalau ada individu ni maksudnya kita orang yang kuat lagi. Ni tak tahu kita suruh orang. Itu nama yajak weh. Dia dah menyajak. Masalah juga kan. Bagaimana ini? Kita marah. Kita berhati untuk berhutuk. Bukan berhati untuk berhati. Nak cara sangat. Tapi enggak lupa. Nama yajak. Kita hitam ke kanan ke kanan. Bukan apa. Nak tengok keluar rumah nama yajak juga. Itu tapi masih sampai baik lagi. Dia tak semayang masa itu. Dia semayang malah kagak. Tapi orang tak ada pun. Malah betul. Masa ramah-ramah betul. Dia suruh orang yang tak ada. Yang enak. Sambil-sambil suruh orang yang mayajak. Diri kita itu pun sungguh lagi daripada orang. Sebab ada itu. Ada itu. Lepas itu kita bila semayang hajak ni. Bukan saja khusus kepada orang itu. Bahkan hajat itu lebih kepada umum. Umum. Cuma beli tumpah makan kulayak. Tapi hajat semua. Kalau misalkan kau hajat, anak, besok, bla. Orang lain pada ada juga anak-anak. Kita minta semua. Kita minta semua. Sekarang tak ada Islam. Bila kita memohon, yang diminta kita hajat itu. Nak minta dengan Allah ni minta biar kalau minta sihat. Okey kita saja kita nak sihat. Orang lain pun nak sihat juga. Maka minta pada saudara kita juga. Bahkan itu lebih baik. Lebih molek kan. Kita minta dalam keadaan Tuhan ni tak tahu pun bahawa kita minta kepada dia. Itu yang untuk agak sana. Kadang-kadang nikmat yang kita dapat mungkin dari doa-doa daripada orang lain kepada
diajak orang kepada kita, kita tak tahu. Orang kami tak royak begitu. Orang royak itu biasanya tak lain tau. Kita dah ni nyakit nak royak kau elak tau. Buat kapan-kapan nak royak kau. Buat kapan-kapan nak royak kau. Tujuan aku pernah. Mesti ada tujuan. Contohlah. Bila tengok kawan susah dulu, tiba-tiba boleh bawa umur besar. Kita memang berdoa dulu, ya Allah, sianya tengok dia, ya Allah, umur tinggi. Kita lah kaki yang lebih baik, pada diri aku ni, dan sekian. Tiba-tiba duduk di 3-4 bulan, kapak lah umur besar. Nah, tiba-tiba Allah tak akan bunyi kita sikit. Kita doa tiap mana tu, contoh lah. Tiba-tiba kawan ni pun agak dengan kita. Nah, masa tu dia bunyi kita. Mungkin tak pada, kita omong, dia tak mandat, tak mandat. Setahun ini yang membalah aku, tengok. Mudah ya. Mudah ya, faham bahawa kita, kita duk buat tu. No. Padahal, apa sangat, kita tak perlu pun, kita nak Allah selamat tu. Allah saja. Kalau Allah tak nak terima apa yang kita buat, susah masalah. Walaupun manusia tak terima kasih kita pun, kenal Allah. Ya. Tapi kebiasaan yang memang orang yang cari reda Allah, sekali manusia tak suka kepada dia, satu hari nanti Allah reda. Bila Allah tak reda, manusia tak suka juga. Dia reda juga, suka juga. Tapi kalau cari reda apa ni, manusia dari kata Allah Ta'ala murka. Bila Allah Ta'ala murka, manusia pun tak suka juga. Begitu keadaan. Jadi batu kita negara-negaranya, bila kita mohon kepada Allah, minta dengan Allah, jangan minta kepada kita saja. Minta juga kepada Allah. Kena minta. Sebab itu, dari orang ini, bila kita tengok, aku yang sekali biasa ini kita kena, minta ampun, rosok kita, melayu kita, buku kita, sahabat anak kita, bla 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 bla. Ngujung tidak kita kena. Aku ada. Wali jamil mini nawan wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selain daripada kita ampun diri kita, mak ayah kita, nenek kita, guru-guru kita, orang yang terdekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, orang yang bawa baik dengan kita, habis-habis rapat-rapat tu, akhir sekali dan semua sekali orang yang beriman baik orang lelaki baik orang puan, semua sekali orang Islam baik orang lelaki baik orang puan, sama ada orang hidup ataupun orang mati dengan kita. Islam nak ajar kita. Kalau rezeki mungkin kita saja, minta di awal lain pun dapat rezeki yang luah juga. Senai dia, senai juga kita. Pak, sekolah ke mana? Kali dia kaya, senai juga kita. Pak, nak bayar negara Islam. Itu keadaan dia. Tapi, kena kembali. Allahu Samad. Tak ada seorang pun dia tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Atau tak berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah, Allah tak berhajat kita tidak gabung dengan kita. Sebab ayat yang pertama kita dah baca dah, kul huwallah, dia je. Baik dari segi sifatnya, baik dari segi apa ni, zatnya, dia je. Dia tidak berhajat kepada manusia, kepada makhluk. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan bahawa apabila makhluk khususnya manusia ini nak sesuatu, hajat-hajat mereka, maka mintalah dengan Allah, kerana Allah sahaja yang boleh menunaikan segala hajat-hajat tanpa menggunakan perantaraan. Perantaraan ini contohnya geng ada sesuatu lah, macam orang musyrik ni. Macam orang musyrik ni itu sebenarnya dia percaya ada Allah. Dia yang minta dengan Allah Ta'ala juga. Mungkin tak minta dengan Allah, dia minta. Tapi dia pergi kepada satu benda, satu benda kira lah, orang kayu, apa-apa lah, sebagai perantaraan. Sebagai orang yang benda yang bila dia royak benda tu,
menentulah akan menyapa. Contohnya bila dia diminta tolong menolong ustaz pun ramai saya ajak insyaallah kita sama-sama doa dan itu kepada Allah Taala. Waktu lain bila kita temu dengan seseorang, orang yang kata sesara bagai macam dia pula dia mengambil hak Tuhan untuk pada diri menentukan itu. Waktu kita ni tak ada kita minta nasib dengan seseorang, Allah kita minta apa kita waktu lain sahara laga kita cuma Al-Qadhi Pak Bo yang kita nak kita bersama dengan dia Pak Bo nak wayak masyarakat kepada kita Allah sama kita kalau tang aguan apa dia pun punya oh dia pun punya kayu ni kayu pun oh super dia tak video itu pada dua belakang yang mengatakan kayu itu kita betul-betul tak tahu lagi kalau betul sekalipun kebetulan kita kita pegang tangan yang muncul diri kita ada yang mau mati esok enggak boleh maju dia patut kita kata kita ni benda hukum nak benda lagi patut dia suka patut takde kata kalau kita ni kaya sini main tak kok bila kawan yang kata ada yang mau tak lama kali dah 10 tahun dia tak kok tengok pada skala-skala orang tanya lagu ni bla 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 dia mau nombor pendek ni apa penuh tengah aku cerita lama-lama lengo ni katakan ini lebe bawah gini omong panjang om setelah tengok itu endek sini panjang kalau omong panjang bawah sikit omong lama jamu kita tengok lah endek kita tak endek jadi sudah aku tak mesti oh dia kata tapi kebiasaannya gitu beromel ya oh, tak apa orang Jawa ya mati mati tapi oh, panjang juga umur dia dekat karena tak ngaruh tu tahu panjang itu tapi nak ayatnya tak mesti tu dia panggil dia dia agak agak itu betul dia tengok orang tu tua orang bila aku berkasur juga memang lepek ya dah hukum ada tu lah kan. Memang gitu lah. Tidak tengok baby, kau kecil-kecil lagi. Ada baby gitu? Tak ada. Mana oya? Tak boleh kita nak mencari benda gitu. Tak boleh. Walaupun misalnya tu ni ramai lah cuaca. Walaupun itu lah yang kaji. Itu kajian saja. Tapi tidak semestinya. Tidak semestinya. Contohnya dia kata dua lagi banyak besar. Tak semestinya. Jangan kita kata wajib lagi. Tak berkemungkinan. Lagi itu sudah. Jadi benda-benda lagi ini nak mengajari kita kembali kepada Allah. Allah Samad. Berilah ubah. Gosia ke, gerupaya ke, gosibu gunti ke, abensibu yang gunti ke. Berilah. Tapi Allah takko yang menyebutkan awak yang berapa hari dah tak sudah berubah lah dari ikhtiar lah awak tak kata begitu ustaz-ustaz tak ada kata lagi tu nak wayak bergantungnya hati tu walaupun betulah berubah macam mana pun tapi ikut kita yang menyebut hanya Allah makan awak tak malu makan lah sepuluh bantuan, dua puluh bantuan pun. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kita kadang-kadang kita beli ubat khukmah, ubat habis puluh-puluh ribu dah, dah sembuh. Tiba-tiba pih, temu angkat kayu sikit, lagi sembuh. Anak ayat itu, yang menyembuhannya Allah. Ikhtiar lah.
Ikhtiar, tapi yang ada ketok dalam hati, oh berhentilah. Dia menyembuhkan. Yang lima fa'ada. Allahu samad. Ni kadang-kadang kita ladang ni pun di sini kan. Dia ingat benar ni orang tu, orang ni. Padahal orang tu pun berhajat kepada Allah. Orang ni pun berhajat kepada Allah. Jadi ayat yang kita baca ni lebih kepada mentauhidkan Allah. Nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab dia salah satu syarat untuk seorang itu bertemu dengan Allah dan untuk masuk surga Allah ialah bila manusia bersih daripada syirik. Bersih daripada syirik. Sebab kita ni kena baru soalnya tauhid kita ni kena dari Islam ni ada semua mentauhid membangkitkan kalimat ini baik dalam solat ke ada kalah mati pun orang ajar lah kepada dari lahat timba takut ada perkara-perkara yang kita buat sebelum itu yang boleh melancarkan syirik makhluk baru semua baru lebih-lebih lagi bila dekat dengan mati sebut dari lahat kong bila dia sebut juga kong suka tanda-tanda pusing kong kong lebih ada kita tahu dah kong zahir kita tengoknya kalau orang yang boleh akhir dengan kalimah tauhid kalimah ikhlas tanda-tanda dia orang baik itu kok kita tak tahu dia nak Tuhan tak tapi berdasarkan hari Nabi itu tanda orang itu semua dan berkata Ibn Abbas kita sambung kekayaan itu apa makna as-samad Wallahu a'lam. Wa anallahu. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah.